Oke, hari ini kita main Power Rangers Legacy Wars. Game ni aku dah download lama dah. Sebelum sebulan ni aku main banyak kali dah pun. So kali ini kita okay, first aku nak tunjuk yang kat sini ada yang buy now ni biasalah. Kalau game-game mana dia orang developer ni mesti nak aduk, jadi dia minta kita, dia apa, dia menghasut lah macam tu. Kita bayar beli apa yang karakter-karakter yang menarik ni okay. Tapi karakter ni aku dah dapat sebenarnya free je okay. Yang penting kita ambil daripada kristal yang kita dah kumpul. Kristal ni bahagian ni kristal lah okay. Benda tu kita boleh dapat free, tapi kena kita tengok iklan lah okay. So daripada kristal tu sebenarnya aku dah unlock banyak karakter dah. Sebenarnya aku kena kumpul yang kita nak kumpul sekarang ni ialah satu yang dipanggil Shards. Shards ni macam serpihan-serpihan data untuk karakter-karakter ni lah. Dan tadi aku baru lepas unlock satu karakter. Karakter dia ada dua jenis eh. Satu yang leader ni maksudnya watak utama yang kita akan guna sebagai player lah untuk melawan musuh-musuh kita ataupun kita punya opponent, penentang kita. Kemudian ada assist, pembantu. Yang pembantunya tadi aku dapat unlock. Ini dia karakternya, Lord Dracon. Lord Dracon ni dia adalah Tony Oliver yang dari satu universe lain lah, yang tak terpengaruh dengan yang apa, spell dia tak broken. Maksudnya dia masih ikut orang kata Rita Repulsa tu jahat. So dia ni follow lah, tapi lepas tu dia mula develop dia punya agenda dia tersendiri, dia punya minda jahat dia. So dia pun macam-macam lah cerita dia, nanti korang boleh search sendiri kat YouTube tentang Lord Dracon ni, ada banyak cerita dia. So jom kita try unlock. Kadang kat sini nyawa dia dengan dia punya serangan macam agak rendah lah. Okay, lepas kita upgrade nampaknya macam okay sikit. Kita tengok kalau dia bila beraksi nanti okay ke tak. Dan dia masuk macam banyak lagi tu. Okay. Dan dia energi lebih kurang 5, banyak juga tu daripada 10. Alamak, lupa pula lah, lupa nak tukar karakter. Tak apa, kita try main dulu lah. Thank you.
Alamak. Oh, nasib baik menang. Alright. So, ni karakter aku pakai yang leader ni dekat tengah, iaitu Golda. Yang dua ni adalah Stormy season 1 dan season 2. Yang hijau season pertama, yang kedua season kedua. Yang putih ni season kedua. So, kita try pakai ganti yang hijau ni dengan Dragon ni. Tengok power ke tak. Mana dia? Mana dia? Okay, itu dia. Nice sekali. Tapi overall okey lah, rasanya okey lah guna tu. Cuma dia consume banyak sangat energy, so kita tak sempat nak kumpul bila nak lawan opponent. So see you next time, bye bye.